في مساحة sudah siap-siap foto-foto. Dogan dipersilakan para tamu juga kembali dan ada acara masih lagi dua acara. Dipersilakan untuk mengambil tempat semula. Video, Pak. Video. Setelah selesai turun dulang niki, naik dulang lagi. Petugas untuk menaikkan dulang kembali. Nasi, dulang nasi. Ambure, balik dana-dana agong janji. Ambure, tenggiring, rehat. Sek, tenggiring. Ibu Ratna Listi, ya, penyanyi kita yang cukup tidak ada pengiring. Ratna mau nyanyinya pakai musiknya apa kan nggak ada, jadi ada USB nggak katanya? Mau nggak? Oh ya, ini Ibu Listi kita, video kita yang cukup terkenal, ya. Keluarga besar dari Sembalun Bumbung ya, dan umumnya kepada masyarakat Lombok. Saya merasa bangga berada di sini. Saya merasa kagum dengan semangat dari masyarakat di sini yang walaupun sedang mendapatkan musibah, namun tetap semangat dalam menghadapi kehidupan ini. Karena tidak ada sesuatu pun terjadi tanpa izin dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Pasti akan ada hikmah yang besar di balik semua ini. Saya ingin menghibur Bapak Ibu sekalian, tapi karena ini tidak ada musik, izinkan saya menyanyi secara akapela, boleh ya? Ya, sebelumnya saya ingin perkenalkan diri, nama saya Ratna Listi, saya adalah penyanyi, artis dari Jakarta, saya juga presenter acara televisi. Kalau barangkali Bapak Ibu pernah melihat acara Bedah Rumah, itu saya adalah presenternya. Masih ingat? Ingat ya Bapak ya, kemudian ya dulu RCTI sekarang di GTV. Kemudian kalau pengen lihat saya nyanyi bisa cek di YouTube, tinggal ketik Ratna Listi. Selain itu ya, saya juga sekarang punya profesi baru. Saya berkolaborasi atau berpartner dengan guru saya Panglima Langit. Saya ada klinik pengobatan spiritual di Jakarta. Cek. Baiklah, enakan mana? Ini atau ini? Coba. Ini. Halo, halo, enak mana Bu? Yang ini ya, yang tadi ya. Ini, dua-duanya. Yang ini aja.
Ya. Baiklah. Lagu pertama adalah sebuah lagu yang mengisahkan tentang keprihatinan atau kesedihan. Sedang bersusah hati, air matanya mas Intan yang ku kenal. Hutang gunung sawah lautan simpanan kekayaan. Kini ibu sedang lara merintih dan berdoa. Ibu ada bisa nyanyi lagu ini? Kita ulang dari awal. Ku lihat ibu pertiwi sedang bersusah hati, air matanya berlinang. Mas Intan yang terkenal, utang gunung sawah lautan, simpanan kekayaan. Kini ibu sedang lara merintih dan berdoa. Semoga lagu ini bisa menjadi refleksi kita bahwa alam ini harus kita jaga. Ketika kita tidak bisa menjaga alam, maka alam akan marah dan kita semua juga akan merasakan efeknya. Baik, lagu kedua adalah lagu penyemangat. Semoga semua cobaan ini segera kita bisa lewati bersama. Dan memang tidak ada manusia yang lahir tanpa diberi cobaan dari Tuhan. Lagu kedua judulnya Jangan Menyerah. Kalau di sini seandainya ada gitar, saya boleh pinjam enggak? Enggak ada ya? Hah? Ada? Kalau ada gitar saya boleh ada pinjam. Ada di kosan. Mana Pak? Nah, boleh pinjam sebentar. Izin boleh pinjam gitar? Di tempat kos. Di tempat kosan. Tak ada manusia yang terlahir sempurna. Jangan kau sesali segala yang telah terjadi. Kita pasti pernah dapatkan cobaan yang berat. Serahkan hidup ini tak ada artinya lagi. Syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini. Melakukan yang terbaik. Tak ada manusia yang terlahir sempurna. Jangan kau sesali
kenal putus asa, kan tak kenal putus asa, kan tak kenal putus asa. Lagi. Lagi. Lagu apa lagi? Terserah. Saya di berbagai kesempatan dan ini sebagai kontribusi saya bagi bangsa Indonesia. Dan di album saya, lagu keroncong yang saya bawakan ini ada unsur musik etnik Bali atau Lombok. Mirip ya, yang bunyi ceng 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 itu apa namanya? Musik apa itu Pak? Nah, ini nanti musiknya ada musik itunya. Jadi saya merasa ini tidak ada kebetulan di dunia ini. Jadi semua sudah diatur. Saya bisa sampai di menginjakkan kaki saya di tanah Lombok ini dan saya bisa menghibur Bapak Ibu semua dan membawakan lagu saya yang memang di dalam musik lagu saya ada unsur musik etnik Bali Lombok. Silakan musiknya Bengawan Solo. Bisa lebih kencang lagi musiknya, dikeraskan. Ada unsur musik baliknya ya. Boleh keras lagi. Bengawan Solo, ada acara.
Baik, terima kasih. Semoga semuanya terhibur dan saya mengucapkan selamat menikmati santap siang. Semoga apa yang kita upayakan segala kebaikan hari ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih. Jadi dengan suara masnya tadi, Ibu Listi tadi, maka acara sebenarnya sudah kita tutup, tapi nanti akan disambung lagi dengan doa. Bagus ya. Kamu coba-coba. Pemirsa, ternyata dagingnya di ember. Berani. Mohon maaf. Saya untuk selamat menikmati daging ember. Penunggu selamnya. Alhamdulillah, Rabbal Baraya, Astagfirullah, Minal Haraya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi.